Saya sering kali ngomong di tempat sini bahwa harus kita harus mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengenalin Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Sebagaimana seberapa dalamnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Di situ seberapa besarnya suatu hari Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar, pengaruh yang besar, urapan yang besar, hikmat yang besar. Yang penting tuh kita harus ngenalin Tuhan dalam skala yang lebih dalam lagi, dalam dimensi yang dalam lagi. Dari situ Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Hubungan kita dengan Tuhan itu berbeda, dimensinya berbeda dengan orang rata-rata. Paulus memiliki hubungan dengan Roh Kudus dalam dimensi yang berbeda, sampai dia kenal Yesus secara rohani begitu rupa, maka yang dipercayakan hal besar. Ingat gak, Yohanes adalah orang yang paling dekat dengan pribadi Yesus, pakai bersandar di dadanya. Tidak heran Yohanes, rasul yang tidak mati sekalipun dia pernah digoreng, dan dia mati tua dan dipercayakan kitab Wahyu, menyiapkan hal yang besar karena mulai memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Kalau kita ingin dipakai Tuhan dalam skala yang besar, hubungi, miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, berbeda dengan Tuhan, spesial dengan Tuhan, yang sering saya omongin berkali-kali di sini. Dampaknya itu ada, efeknya itu jauh lebih besar, pengaruhnya itu lebih besar, otoritasnya lebih besar. Amin.